ini mulai berhasil, ayo. Foto, di foto. Baskom air mancur. Sejak tahun 2500 tahun yang lalu, baskom ini digunakan dalam meditasi dan dimanfaatkan untuk mempelajari serta mendemonstrasikan gelombang berdiri pada air. Bersihkan dan basahi telapak tangan Anda. Lalu gosokkan maju mundur di pegangan baskom. Gosokan tersebut akan menimbulkan getaran pada baskom dan air. Akibatnya, baskom akan bersuara dan air akan membentuk gelombang berdiri di 4 titik di sekitar pegangan tersebut. Apabila getarannya cukup besar, kita akan melihat air berloncatan dari permukaan air. Gelombang berdiri adalah gelombang bergerak di medium yang tetap yang timbul dari hasil interferensi 2 gelombang yang bergerak berlawanan arah. Kedua gelombang tersebut dihasilkan oleh gerak maju mundur tangan di pegangan baskom. Tangannya dibasahi dulu, ini caranya. Bersihkan dan basahi telapak tangan Anda.